Halo semua, balik lagi di YouTube channel aku Tia. Di video aku kali ini aku bakalan sharing sama kalian. Kalau misalnya kalian ikutin video aku dari awal sampai saat ini, kalian pasti tahu kalau aku belum pernah sama sekali coba si produk ini. Tapi hari ini aku baru aja beli produk ini karena aku mau coba. Kebetulan katanya sih lagi hits banget. Terus dan ini juga bagus banget menurut review orang-orang yang udah pernah pakai. Aku juga sekarang mau unboxing, terus aku mau kasih lihat apa aja yang aku beli dan kenapa alasannya aku beli produk ini. Oke, aku unboxing sekarang ya. Nah, oke, sekarang aku bakalan kasih tahu kalian, aku bakalan unboxing produk apa yang aku baru beli tadi. Oke, ini dia, nama produknya Lakme. Lakme Absolute Reinvent. Kalian pasti kenal dong sama si produk ini. Ini tuh banyak yang di review sama orang-orang yang katanya bagus banget. Dan harganya ya memang sih agak mahal. Tapi sekarang Lakme lagi promo, jadi aku ambil aja, aku beli aja. Dan aku juga mau coba sih sebenarnya. Oke, ini dia si Lakmenya. Dan yang pertama aku beli adalah ini. Ini adalah Lakme CC. Ini CC Compression Care Cream. Jadi ini tuh kayak primer, tapi dia udah bersama foundation. Jadi dia primer plus foundation. Kalau misalnya biasanya kita kan pakainya terpisah ya, primer dulu, terus habis itu pakai foundation. Tapi si Lakme ini dia mengeluarkan produk yang udah langsung ada dua fungsi, yaitu primer sama foundation. Kebayang dong, keren banget ya kan? Kalau misalnya kalian bisa beli satu produk tapi kalian dapat dua manfaatnya juga. Nah, si Lakme ini yang primer sama foundation. Di sini aku itu beli yang mana sih dia shade-nya? Nah, ini. Dari Glam Cream-nya ya, apa aja sih dia, moisturizer. Kayak di sini kita ya kan. Tuh. Nah, ini aku belinya yang terang warnanya, yang beige. Lihat, aku beli yang beige. Sebenarnya dia ada 4 warna sih, kalau nggak salah ya tadi kata si mbak-mbaknya. Dia ada 4 warna dan yang cocok buat aku itu yang beige karena dia nggak keputihan, dia juga nggak keterangan sih buat kulit aku. Kayaknya dia bagus banget. Terus yang kedua, ini Lakme Classic Reinvent Skin Brightening Compact. Ini adalah bedak padat dari si Lakme sendiri. Nah, di sini dia bilang bedak padat yang terasa sangat ringan untuk pemakaian sehari-hari. Formulanya sangat unik dengan kandungan multi minerals dan skin heightening pearls. Cara pakainya, usapkan pada wajah dengan menggunakan spons yang tersedia dalam kemasan. Nah, ini bedaknya itu bagus sih katanya ya. Aku juga pernah lihat review orang-orang yang udah pernah pakai dan katanya ini tuh bener-bener bagus banget. Jadi dia tuh pakainya kayak bukan di apa ya, kayak bukan di ini. Jadi cara pakainya tuh kayak di tap-tapin gitu, kayak kita pakai cushion, kalian pasti tahu. Karena sekali kita usap aja ke muka kita itu udah bener-bener mengeluarkan banget sih produknya itu. Nanti aku coba buka untuk dalamnya ya. Nah, yang kedua adalah ini si lipstiknya. Aku beli 3. Kebetulan dia juga kan karena lagi promo, jadi aku tadi borong aja lipstiknya. Dia tuh mengeluarkan 4 lipstik si Lakmenya, lip cream maksud aku. Dia mengeluarkan 4 lip cream. Nah, ini dia packagingnya. Tuh, di sini juga ada tanggal pembuatannya, tempat pembuatannya di mana, expirednya juga ada di sini lengkap. Terus, nah, di sininya dia tetap ya tulisan Lakme. Ini liquid matte, bagus banget pokoknya. Di sini dia bilang lipstick cair yang creamy dengan hasil akhir matte yang halus dan lembut di bibir, terasa nyaman digunakan sepanjang hari. Tadi tuh waktu pertama beli aku udah coba
testernya dulu, dan memang dia tuh bener-bener creamy banget. Biasanya aku kalau misalnya mau pakai lip matte itu aku harus pakai pelembab dulu, tapi karena memang dia ini melembabkan dan bikin bibir tuh bener-bener nyaman, gak kering, jadi aku tuh gak perlu lagi pakai pelembab bibir. Nih, ini aku ambil 3. Nanti aku buka ya dalamnya. Ya, ini dia. Oke, seperti yang tadi aku bahas tentang si primer dan foundation ini. Ini packaging luarnya. Aku akan buka untuk yang dalamnya. Nah, dalamnya itu seperti ini. Memang rata-rata warnanya Lakme tuh kayak agak-agak ke pink-pinkan gitu loh warnanya. Warnanya tuh kayak ke pink-pinkan gitu. Nah, di sini ada shade-nya, itu dia yang beige. Kemudian di belakangnya juga seperti ini, sama. Gak jauh-jauh sih kayak yang di packagingnya. Cuma di dalamnya seperti ini. Kayak tutupnya tuh kayak dari apa sih, kayak warna rose gold gitu. Pokoknya kece banget, sumpah aku suka banget. Dan mudah-mudahan sih aku cocok ya sama produk Lakme. Nah, untuk si bedaknya sendiri, compact powdernya, dia dalamnya seperti ini. Dia kayak gini. Lucu ya, tempatnya tuh kayak ringan gitu, terus warnanya juga bagus. Kayak coklat marun-marun gitu loh warnanya. Ya, bagus banget. Di sini juga pokoknya dia sama sih warnanya kayak si packagingnya tuh, ya kan? Terus dalamnya ini aku pilih warna yang di sini warnanya itu aku pilih yang shade nomor 1 sih nih, yang fair. Tuh ya, kelihatan kan? Fair nomor 1. Dalamnya tuh seperti ini. Nah, ini dia sih yang dalamnya. Tuh. Ini sih produknya. Terus ini juga sponge-nya yang tadi dibilang. Jadi dia tuh caranya kayak cuman ditekan gini sedikit, nanti produknya udah keluar. Jadi kalian bisa langsung olesin ke wajah kalian dan gak perlu diusap-usap kayak gitu, tapi ditep-tepin aja, karena produknya tuh udah langsung keluar banget gitu. Oke, lucu banget ya, aku suka nih. Aku suka banget sama packagingnya, dia unik banget dan bagus. Bagus. Nah, kita beralih ke lip matte-nya. Ini dia si lip matte-nya yang buat aku jatuh cinta banget dan aku pengen coba banget, karena ini lip matte yang baru banget keluar ya dari si Lakme. Tuh, makanya aku langsung cari, aku langsung beli loh, guys. Karena aku penasaran banget tuh. Ya, kita buka satu-satu ya. Kita buka satu-satu. Nah, ini dia dalamnya. Ya, dalamnya seperti ini. Ini dia warnanya. Kelihatan nggak sih di kalian? Kecil gitu tulisannya. Ini dia yang sunset ya, yang sunset. Dia warnanya agak ke orange-orange gitu, yang sunset. Bagus, terus dia ringan, ininya juga lucu. Pack apa namanya tempatnya? Kayaknya si Lakme emang warnanya emang kayak gini-gini tuh ya, kayak coklat-coklat marun-marunan gitu sih warnanya. Terus yang kedua, warnanya. Nah, ini warnanya tuh kayak pink-pink gitu. Tuh kan bisa lihat ya. Oh, di sini tuh ada nih. Di sini ada tuh. Ini namanya posh. Jadi warnanya kayak gini, pink gitu. Eh. Dia ada di sini ya, ini di pantatnya kayak gini warnanya pink, sama bagus, lucu juga warnanya.
Sama satu lagi, dia warnanya kayak gini. Brick. Nih warnanya. Ini warnanya tuh kayak nude, tapi tadi pas aku coba testernya, itu warnanya nggak terlalu gelap kok. Jadi kayak nude, tapi dia tuh nude-nya yang agak gimana ya? Maksudnya agak redup warnanya, tapi nggak gelap-gelap banget sih pas kita udah aplikasiin di bibir. Tetap oke lah. Ini namanya Brick ya. Kalau yang satu lagi dia namanya Nectar. Tuh, itu yang Nectar itu warnanya sama kayak yang Posh, yang pink tadi, tapi dia lebih soft warnanya, warna pinknya. Oke, ini dia. Ini dia serangkaian produk-produk dari Lakmé. Oke guys, itu dia unboxing produk Lakmé dari aku. Semoga sih produknya memang cocok di aku, karena yang aku lihat dari reviewnya itu bagus banget. Makanya aku langsung beli deh, karena aku penasaran gitu kan. Mudah-mudahan cocok deh di aku gitu, beberapa shade yang di matte tadi gitu. Karena yang tadi aku coba waktu di tokonya itu benar-benar nyaman banget sih di bibir aku, dan nggak bikin bibir aku kayak nge-crack gitu. Dia memang melembabkan sih, moisturizer banget gitu, karena memang dia ada pelembab ikan gitu, jadi dia nggak bikin bibir aku tuh pecah-pecah lah sampai berapa jam tadi. Dan dia awet banget sampai 4 jam. Di situ sih di klaimnya dibilangnya katanya dia awet banget sampai ke 4, kisaran 4 jam gitu deh. Kalau misalnya kamu makan, minum, jadi kamu tuh gak perlu sampai oles-oles lagi, karena dia memang matte. Dan sampai 4 jam sih katanya di klaimnya itu, bilangnya sebegitu. Tapi nanti aku ya, mudah-mudahan kalau misalnya memang aku ada waktu, aku bakalan bikin tes uji ketahanannya. Benar atau enggaknya sih si Lakmé ini dia memang tahan 4 jam, dan makan sama minum tuh enggak usah perlu diusap lagi, diolesin lagi ke bibir gitu. Nanti aku bakalan coba buat, ya mudah-mudahan aku sih ada waktu ya untuk itu gitu. Oke, itu aja dari aku. Semoga kalian suka, dan kalau misalnya kalian beli, oh iya, aku lupa bahas yang untuk masalah harga tadi. Itu kalau yang compact powdernya aku beli Rp62.000 dari harga berapa tadi kata mbaknya aku lupa, tapi karena memang dia lagi promo, jadi dia harganya memang jadi lebih murah gitu kan, Rp62.000. Terus untuk si lip matte-nya itu satunya harganya Rp65.000, di pasaran juga aku lihat di Instagram, dan di Instagramnya Lakmé sama di Shopee, itu Shopee-nya Lakmé itu memang harganya kisaran Rp65.000, tapi karena memang dia lagi promo, terus aku juga ambil 3, jadi sama mbak-mbaknya dikasih satunya Rp53.000. Tapi tadi karena aku ambilnya sepaket, jadi dipotong lagi jadi Rp50.500. Baik banget kan mbak-mbaknya. Terus yang sisi krimnya itu dari harga Rp110.000 ya kalau nggak salah. Iya, kisaran 100-an itu berkurang jadi Rp89.000 aja. Murah banget kan guys, karena memang Lakmé itu lagi promo. Jadi kalau misalnya kalian emang mau, yuk beli sekarang keburu promonya habis. Nanti kalian nyesel kalau misalnya kalian nggak beli. Pokoknya biar sama kayak aku deh. Oh ya, terus kalau misalnya memang itu, kalau misalnya memang nanti sempat, aku juga bakalan bikin review. Bukan review sih, jadi aku bakalan swatch di wajah aku nanti gimana. Aku bakalan buat videonya sendiri, tapi nanti kalau misalnya memang aku ada waktu, mudah-mudahan aku bakalan buatin buat kalian. Pokoknya tunggu aja. Jangan lupa subscribe, like, sama komen kalau misalnya kalian mau tanya-tanya. Itu aja ya, sekian dari aku. Terima kasih sudah tonton video aku. Bye-bye.